Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang faktor yang bikin KPR-mu pasti gagal. Teman-teman perlu tahu di sini bahwa sebenarnya KPR itu disetujui kalau dari sisi personalnya oke, yaitu sisi kondisi finansialnya oke, DP-nya oke, kemampuan bayarnya oke, dan di faktor lain adalah sisi jaminannya oke. Tapi ada faktor yang tetap masih bisa bikin KPR-mu gagal sekalipun secara personal kamu oke maupun jaminannya oke. Jadi sekalipun kamu punya uang, punya kemampuan, punya DP, dan riwayat pinjamanmu selama ini bagus, dan rumah yang kamu beli itu juga marketable sekali, tapi tetap saja KPR-mu bisa gagal karena faktor ini. Faktor yang bisa bikin KPR-mu bisa gagal seperti ini tentunya pasti jarang banget dibahas dimanapun, cuma di KPR Academy saja. Karena memang kami memiliki pengetahuan dari pengalaman-pengalaman, tidak hanya dari pengalaman tim KPR Academy saja, tapi juga dari customer-customer KPR Academy yang selama ini banyak curhat, banyak cerita ke KPR Academy juga. Nah, faktor apa sih yang sering bisa bikin gagal? Nah, faktor yang pertamanya adalah terkait dengan kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan bisa mempengaruhi KPR ya? Bisa. Makanya, kalau kondisi kesehatanmu ada kondisi-kondisi bawaan seperti penyakit yang bisa dikategorikan cukup parah, ya ini kamu akan dikenakan asuransinya ini kena ekstra premi. Atau kalau memang kondisimu lebih parah dari yang siap di-cover oleh asuransi, maka kamu akan ditolak asuransi jiwa kreditnya. Nah, kalau asuransi jiwa kreditnya ditolak, berarti kalau nanti kamu ngambil KPR, itu tanpa asuransi jiwa kredit. Yang mana kecil kemungkinannya pihak bank mau ambil resiko itu. Karena kalau nanti suatu saat, amit-amit nih, kenapa-kenapa gitu, itu kan repot. Kasian si debt collector-nya pada saat dia mau nagih, ketemu sama keluarga yang ditinggalkan. Yang misalnya tidak punya penghasilan lagi, punya 3 anak untuk dibesarkan gitu. Waduh, masih sekolah semua kecil-kecil. Aduh, itu yang jadi debt collector juga. Mau nagih gimana gitu. Nggak nagih juga gimana gitu sama kantor. Nah, hal-hal seperti ini kan yang istilahnya dari sisi bisnisnya bank ini tidak bagus gitu. Karena di satu sisi terjadi dilema pada saat dilakukan penagihan. Nah, alhasil ya kemungkinan kondisi seperti ini lama nih beresnya. Nah, jadi biasanya bank kan lebih mengandalkan menggunakan asuransi jiwa kredit. Jadi seandainya sampai kejadian yang amit-amit, setidaknya bisa dibantu klaim ke asuransi dan asuransi yang melunasin sisa pokok utangnya dan rumah atau apartemen yang jadi jaminan dari KPR tersebut sudah bebas dari hutang. Nah, kalau kayak begitu kan, keluarga yang ditinggalkan pun juga jadi lebih aman ya kondisinya. Nah, jadi teman-teman mesti tahu ya, kalau kondisi kesehatan itu juga bisa mempengaruhi pengajuan KPR-mu. Nah, buat sobat KPR yang saat ini lagi mau ngajuin KPR, dan masih belum tahu gimana sih caranya supaya jadi customer yang disukai oleh bank KPR, simak ya video ini. Karena video ini penting kali buat teman-teman tahu hal apa sih yang disukai oleh bank di saat mau menerima seseorang menjadi customer KPR-nya.